Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Rashid bin Muhammad Nasim, berasal daripada Johor Bahru. So, hari ini saya nak berkongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang saya alami, okay, selepas saya menggunakan produk BioDish. Okey, saya mengidapi penyakit tulang belakang. Masuk hari ini tahun ini mungkin dah tahun ke-9. Okay. Jadi saya mengidap penyakit ni agak lama. Jadi tercari-cari alternatif macam mana nak bangkitkan. Kerana apa, ada pakar mengatakan ia adalah saraf, dan ada juga pakar yang mengatakan dia ada tulang. Sampai saya terpaksa buat fisio apa semua. Tapi waktu dia menyerang, dia sangat sakit, okay. Hanya orang-orang yang ada slip disk tahu bagaimana keadaan sakit itu. Tapi saya tidak ada slip disk. Saya diberitahu di mana tulang saya itu dia kompres, dia rapat antara satu sama lain, dan dia boleh naik semula. Jadi bila dia naik semula tak sakit lah. Jadi bila dia kompres, dia akan tersangat-sangat sakit. Pada mulanya pada 2020 bulan 10, okay, bulan 10 saya mengamalkan produk BioRich, produk gula O. Gula O ni saya gunakan untuk reducekan sukros kat dalam badan saya, dan pengambilan sukros ni saya tidak perlu berlebihan kerana saya makan. Saya boleh makan, jadi saya boleh dapatkan tenaga daripada makanan saya, daripada karbohidrat. Jadi saya sebenarnya perlu mengekalkan berat badan saya supaya tidak overweight. Bila dia overweight, saya akan rasa sakit. Jadi saya perlu jaga berat badan saya. Di samping itu, saya menggunakan juga yang namanya Vicos, iaitu virgin coconut oil. Kenapa saya ambil produk Vicos ni? Pertama, kerana dia menstabilkan darah saya. Okay, yang saya perlukan daripada Vicos ni adalah kerana dia menstabilkan darah saya. Dia meningkatkan imunisasi, sifat antioksidan dia, dan meningkatkan tenaga keton kepada otak, kepada neuron otak kita. Jadi saya memerlukan dia. Saya memerlukan dia kerana saya perlu ada satu makanan tambahan untuk saya kekalkan kesihatan badan saya. Sebab saya pernah 3 bulan tidak boleh bergerak, tidak boleh bangun, tidak boleh jalan. Jadi saya rasa seperti mati hidup semula. Jadi saya perlu jaga badan saya. Dan selain itu, saya juga menggunakan minum kopi Nano. Saya adalah penggemar Nescafe Tegak. Jadi bila berapa ramai kawan saya yang minum Nescafe berterusan akhirnya mendapat sakit. Jadi nak hilangkan rasa Nescafe itu sangat-sangat susah dengan ketagihan dia. Jadi bila saya mencuba kopi Nano ni, kopi Nano, okay, kenapa saya pula pilih kopi Nando ni? Kerana dia melancarkan pengaliran darah yang sangat baik. Lepas tu meningkatkan stamina. Bermaksud saya ada tenaga. Bila saya buat kerja pun, saya keep on ada tenaga. Dan meningkatkan metabolisme badan saya. Itu yang saya perlukan daripada kopi Nando ni. Jadi rasanya pun sedap. Jadi saya gunakan produk yang tiga. Jadi dalam perjalanan tu, pada tahun 2022, akhirnya keluar lagi satu produk baru daripada BioRich, iaitu susu kolesterol. Wah, susu kolesterol ni saya ambil memang sebab saya penggemar susu segar. Okay, jadi tapi kadang-kadang nak dapatkan yang betul-betul segar tu agak susah kerana nak kena pergi ke tempat-tempat yang supply. Jadi bila saya dapat tahu di mana susu kolesterol ni tinggi oksidan, okay, dan membantu sistem penghadaman, meningkatkan imunisasi juga, imunisasi badan. Jadi saya rasa, wah, saya perlu ambil ni. Dan yang uniknya dalam tu, dia ada cendawan susu harimau, yang apa tu sauda. Jadi saya rasa, saya perlu ambil produk ni untuk tulang saya, untuk badan saya, kan. Jadi saya juga amalkan susu kolesterol ni. Dan pada pada bulan 10 2022, saya juga diberitahu ada satu lagi produk yang betul-betul untuk masalah saya, iaitu tulang belakang saya. Akhirnya BioRich keluarkan namanya Good Joint. So bila Good Joint keluar ni, saya tanpa lengah, setelah CEO beritahu ada produk yang untuk tulang saya tu keluar, jadi saya terus buat pesanan untuk dapatkan Good Joint. Jadi
Bila Good Joy ni sampai pada saya, 3 hari saya menggunakan produk Good Joy ni dan yang lain, tiba-tiba sakit yang amat sangat, yang tak pernah saya rasa. Saya rasa saya tak buat kerja berat, saya cuba kontrol supaya saya tak sakit. Tiba-tiba dengan minum Good Joy, saya rasa sangat sakit yang amat sangat. Jadi saya terpaksa telefon Tuan CEO, tanya dengan dia, "Bos, macam mana ni? Saya, badan saya tak boleh bergerak, saya rasa sakit bisa di sana sini." Jadi nasihat daripada CEO itu adalah namanya healing crisis. Dan saya faham healing crisis tu, dan saya tahu di mana tindak balas antara hasiat daripada Good Joy ni dengan masalah saya. Jadi saya teruskan juga, saya tak peduli, saya teruskan juga untuk nak mengekalkan kesihatan tu, saya teruskan juga. Akhirnya botol ni habis dalam masa seminggu, dalam keadaan saya sakit yang amat. Saya habiskan juga dan bersama disulam dengan produk-produk lain. Selepas seminggu, botol kedua, badan saya menunjukkan reaksi yang baik, di mana dia menerima produk Good Joy ni. Badan saya boleh menerima. Saya tidak, bila saya minum tu, saya tak rasalah dia punya sakit pada tempat tu. Dan dalam masa 3 bulan, alhamdulillah, perubahan demi perubahan saya dapat rasai. Dan hari ini sudah hampir 6 bulan saya gunakan. Syukur alhamdulillah, kuasa Allah, rezeki, jodoh saya, produk yang saya gunakan hari ini seperti Vicos, Good Joy, Nando dan juga Susu Kolesterol, dan hari-hari tanpa ditinggalkan Gula O, telah banyak membantu saya menjadi lebih sihat berbanding yang sebelum ni saya terlantar di atas katil, saya tidak boleh bergerak. Alhamdulillah, rezeki, jodoh dan dengan kuasa Allah, saya sihat seperti sedia, dan saya boleh melakukan aktiviti harian saya. Saya boleh melakukan apa saja, seperti aktiviti lasak yang saya pernah buat, gym, apa semua. Saya sudah mula boleh melakukan itu. Cuma saya tidak berani terlalu agresif. Tapi alhamdulillah, berbanding dengan saya keadaan dulu tu sakit, takut nak buat tu, takut nak buat ni, tapi hari ini dengan confidentnya saya mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan harus cuba Good Joy dan segala produk BioRich. Pilihlah yang mana sesuai untuk anda, kerana produk BioRich tidak terlalu mahal dan mampu milik. Anda boleh mencubanya, insyaAllah dengan kuasa Allah, jodoh pertemuan itu di tangannya, kesembuhan juga di tangannya. Jadi kita sebagai makhluk hanya mencuba. Sekian dari saya perkongsian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.